Assalamualaikum. Oke guys, kita lanjut buka lagi, udah lama kita nggak review-review nih. Ini dekat-dekat Jordan bosku ya. Jordan bosku ya, kondisi cantik bosku. Arul bosku. Air Force One bosku. Air Force One. Oke. Okay. Air Force One kondisi mantap. Air Force One high triple white. Oh, ini ada Jordan bosku. Mantap bosku ya. Tuh. Mau lihat tag-nya? Ini bosku ya, size-nya 45 bosku. Tuh, mantap jiwa bosku. Jordan bos. Good. Ini ada Air Force 2. Air Force 2 ya, Nike Air Force 2 yang high. Nih. Tuh. Bosku. Terus ini ada Adidas. Tetap kondisinya masih oke okay, ya. Tasnya warna hijau. Oke. Okay. Terus ada Converse Leather. Converse City High Leather ya. Bahan kulit. Ini kondisinya masih oke okay banget. Drag heel di sini aja dikit. Masih oke. Okay. Terus ini ada Nike kiri ya. Kiri dan kanan. Oh, bukan ya. Kiri. Ada Kobe, bosku. Kobe fenomenon, bosku. Kobe, bosku. Tuh. Kikis-kikis dikit. Barang second kesan dipakai, bosku. Oke. Okay. Oh, Reebok DMX-nya, bosku. Padu DMX-nya, bosku. Reebok DMX, bosku. Nanti kita bakalan percepat sedikit ya. Oke. Okay. Sedikit tipis-tipis kita review ya. Reebok. Nah. Asics Xcode. Keren bosku. Heel drag kikis di sini aja. Masih cakep. Reebok Royal Flag bosku. Kondisi masih mantap Royal Flag. Asics Gelet 5 Gore-Tex. Nike Force lo bosku. Ini Nike Force. Rilisan 2016 size 45 Nike Force. Cantik nih. Ya. Fila, keren juga nih Fila. Daddy Shoes. Ya. New Balance 99 580 Elite Edition. Oke nih. Ada Asics Converse cantik nih. Ini cantik betul. Ini Asics Gel Respector ya bosku ya. Asics Gel Respector tuh. Ini namanya Asics Gel Respector bosku. Terus ini Nike Futsal ya bosku ya. Buat futsal ini tuh. Futsal lapangan indoor ya. Oke. Ini Reebok Fury Light ya. Reebok Fury Light modelnya slip on ya. Tapi ini tali ada manis aja dia ini. Slip on nih Reebok Fury Light. Ini Adidas ZX. Ini lupa saya, ini ZX berapa ya? ZX 1000 kalau nggak salah ya. Lupa ya. Kalau salah coba tulis di kolom komentar ya. Waduh. Ini Louis Vuitton ya. Louis Vuitton. Louis Vuitton ya. Nih ha. Tuh, Louis Vuitton Paris ya. Nih. Belakangnya lagi. Oke, sabar tahan. Nih. Louis Vuitton. Main tali ya. Kondisi mantap, bahan leather kulit. Louis Vuitton. Ini Adidas Stan Smith. Adidas Stan Smith ya, biasanya made in India nih kalau Stan Smith nih. Oh, kalau ini China ya. Sepat 3, kondisi mantap. Stan Smith. Nike Huarache ya, triple white. Nike Huarache. Nike Huaras. Nih, yang light ya. Cloud foam tapaknya, mantap nih. Nike ini Air Solstice. Wah, seperti ini ya, Pegasus 82 ya. Ini Air Solstice ya, cantik nih. Reebok Pump. Ini Reebok Pump. Oh, OTD Alala Flight 20 cek pump ya. Masih aktif, pump-nya masih aktif. Reebok Pump. Reebok Pump. Adidas, ini bukan dari cek. Lupa sih namanya. Terus Nike Code. Klasik tenis ya. Tuh, buat OTD Alala Flight 20 cek. Reebok Astik bosku. Reebok Astik. Cun-cun. Ada Saucony. Saucony Jazz ya. Saucony.
Shadow, sorry, saya kuning shadow ya. Alhamdulillah. Oh, ini ada LeBron. Nike LeBron ya, reflektif warnanya cantik. Lanjut. Nike Textil ya, Textil, mantap. Kirshop. New Balance 878, Absurd 878. Wah, Absurd. Lihat kan ya guys ya, buat kalian coba tulis di kolom komentar kalian suka sepatu apa, ya, ini ada Asics, ini model terbarukan sih ya, mantap. Hanya minus-minusnya aja dikit, stripnya, tapi masih oke banget. Terus ada Skecha, I want to Skecha, itu ya, guys, ini Skecha di live, ya, dari Sus. Aja guys ya. Oh ini ya, sini ya, lihat nih ya guys, kita perhatikan kondisinya guys ya, ada ASIC, oke, buat volleyball ya, buat, nah ini buat running, cantik ini, ada Puma Trinomic Blaze buat ciwi-ciwi, ini ada New Balance juga, beh keren, size 39 ini. Ini ada Nike Free Flyknit, mulus banget guys. Ya, jadi di situ juga ada Puma. Tuh, mantap nih Pumanya ya, seperti Puma Liga. Itu juga ada Puma Swede di situ, Puma Swede. Tuh, ada Mizuno Evila, ada Adidas La Trainer, kasual ya. Terus nanti kita bakalan bongkar lagi, masih ada 600 pasang lagi ya, nunggu nih lagi. Jadi kita bongkar semuanya, oke? Okay? Stay tune aja guys, ya kita skip dulu. Calon mantu mau lewat. Oke, okay, kita lanjut guys ya. Ini karung kedua, Air Force One ya, Hike. Yep. Terus ini ada Adidas Tubular, ya Adidas Tubular, kondisi mantap banget, kotor saja. Terus ini ada Adidas, kayaknya ini Adidas Ransom ya. Oh iya benar, ini Adidas Ransom yang model boot. Ya, Adidas Ransom. Terus ini ada Nike ya, cakep, model middle. Terus ini ada Nike LeBron, LeBron James 10 LeBron. Ini ada Adidas, mantap. Tapi sini aja ya, muat guys. Ini ada Nike, Air Max, mantap. Ah, ada Jordan, Jordan 4, ya. Terus sini dulu. Terus ini ada LeBron's, ya. Apa penuh lagi, ya. Mantap. Ini ada Nike, okay. Air. Oke, ini ada Nike. Vandal ya, Converse, Nike Converse, sorry, Nike Converse ya, vintage nih, mantap nih, seperti Nike Terminator ya. Oh ya, mantap pokoknya ini mah, joss. Nike Rocket Boost ya, Nike Adidas Rocket Boost, mantap, cakep banget guys. Terus ada Adidas di sini, model middle juga, warna coklat, enak. Terus ada Adidas Equipment 10 Trail Running, ini buat trail running ya, buat jogging ini cakep banget, buat kondisi jalan di Indonesia pas. Terus ada New Balance, ini New Balance 373, kondisi mulus banget, leg new ya, cakep ya. New Balance 737 ini keren guys. Ini ada Skechers lagi ya, ini Skechers lightweight ya, buat goran, buat running ini cakep, lightweight. Terus ada Adidas ya, sama buat running juga, ringan, platform tapaknya. Lanjut,
ini ada Nike, meh. Dilihat meh. Ini Nike. Top. Nanti lalu dapat top lah. Top. Ini ada Nike Free 3.0 ya, 3.0. Terus ada Jordan. Jordan, dan. Ini ada Nike Air Zoom Odyssey. Ya. Dikis kesan dipakai aja. Ini ada La Fuma ya. Tuh, cakep ya, mulus banget La Fumanya. Tuh ada logo La Fuma. Daun gitu, leaf. Ini La Fuma, tapak jos ya. Buat relan juga. Nike Air Force One Tan Baggy ya. Tuh. Lanjut ada Nike Air Max. Fans mantap nih. Ini fans apa ya? Ini sepertinya size 39 nih, fans apa kita enggak tahu. Kalau teman-teman ada yang tahu ini fans apa, boleh tulis di kolom komentar ya, guys. Ini fansnya ya. Fansnya di format ya. Ya, benar enggak sih? Terus ini ada Adidas ya. Adidas lagi. Terus ini ada Adidas Gazelle, Adidas Gazelle masih jos banget kondisinya. Jadi sekarang kita kembali ke bunyi yang ketiga ya. Kita lanjut bunyi yang ketiga. Oke, kita lihat ini ada Air Force One Low. Ini cakep ya. Ini triple wide, ini size 43. Duh, cakep nih, keren banget. Terus ini ada Nike Kevin Durant ya, KD. Ini bukan Kristianti ya, tapi Kevin Durant nih. Ini si cincai lah. Terus ini Wella ada Jordan. Keren bosku. Jordan bosku. Lanjut ada Adidas. Ada Adidas Tubular. Adidas Tubular kondisinya tuh 9/10 komandan. Terus ada Nike LeBron ya. Nike LeBron cakep banget nih, guys.
geng, ini lihat ada Jordan lagi, geng. Ini Jordan 8, geng, tapi ini yang gold ya. Anjay, ini keren banget sih ini tuh. Warna gold ya, perpaduan grey dan gold yang keren banget nih. Terus Nike Air Flag Boost Q. Wadaw, gradasinya beuh. Terus ada Adidas ya, model boot. Adidas lagi. Terus ada Nike Mouse ya. Nike Mouse. New Balance bosku. New Balance, ini cakep nih, reflect nih ya. Keren guys. Nike New Balance 1550 nih, mulus banget kondisinya, masih cakep banget. Nggak ada lem-leman, nggak ada ripper nih. Cakep nih bulunya. Ini ada Adidas Code Advantage ya, Adidas Code Advantage, kondisi penuh. Terus ada Nike Free Flyknit. Nike Free Flyknit, Jordan ini cakep banget guys. One. Terus ini ada Adidas Platform. Ya. Ini apa sih nih? Menarik perhatianku sekali nih guys. Iya enggak? Tampaknya keren ya, model gam gitu ya. Like new lagi kondisinya guys tuh. Anjay. Coba kalian sembari ditulis di kolom komentar, kira-kira kalian senangnya sepatu apa sih ya? Kepinginnya sepatu apa di dalam wishlist kalian yang kalian belum pernah dapat? Kalian pengen sepatu apa dan kira-kira ada nggak dari yang tadi aku review, ada nggak sepatu yang kalian ingin? Coba tulis, jangan lupa di like-nya ya, tombol like-nya ya, biar kita semangat terus nge-review terus ya. Ya kan, biasanya sebelumnya kita nggak pernah review, kita main bongkar-bongkar aja langsung ya, kita jual di Instagram kita ya, di Lolek Shop itu ada Lolek Pontianak, di store kita ada Lolek Jakarta juga buat yang store kita di Jakarta. Jadi biar kita semangat reviewnya, kalian pencet tombol like dan jangan lupa di subscribe. Kita bakalan rutin lagi, rajin lagi untuk mereview stok-stok kita ya. Kadang-kala ada sepatu-sepatu yang rare ya, yang nggak beredar lagi. Kadang ada yang dead stock, udah nggak ada di pasaran. Kita kadang jumpa di dalam secondan ini ya, fans. Terus ada Superstar woven ya, bahan kulit dan warna hitam, dia woven kayak sulam gitu. Cakep Superstarnya. Ini ada Air Force One. Di pause ya dulu, oke. Lanjut. Ini ada Air Force One. Ini keren ya Air Force One ya. Kenapa sih bilang keren? Ininya seperti jewel ya. Logonya seperti jewel. Nah, dan dia bagian dalamnya warna hijau, bagian luarnya warna merah. Keren gradasi warnanya. Tapaknya clear sole, ini cakep sih. Terus ini ada New Balance 880, New Balance 880 cakep. Ini yang made in Indonesia ya. Pas tuh meh. Oke guys, kita lanjut dan kita istirahat sebentar. Ini Bombay. Oke, ini ada Adidas ya. Warna putih perpaduan hijau, cakep banget. Warnanya kanvas ya. Keren. Terus ada Nike Free Air Design ya, running ya. Tuh running, dan ini bahan platform ringan banget. Buat running cocok guys. Cocok sekali ya. Jangan pakai yang berat, tapi yang ringan. Bahan platform itu enak. Juga Nike training ya, Nike training juga enak. Nike Cortez. Cortez warnanya cakep banget colorway-nya ya. Ini rilisan 2016. Nah, Vietnam ya. Cortez-nya cantik, ini masih kondisi masih cantik banget 2016. Oke. Okay.
biasanya udah makan. Ada Kappa. Kappa brand from Italia. Terus Air Max 2017 ya, kalau nggak salah. Oh ya benar, kalau nggak salah ya benar. Yang full black ya, Air Max 2017. Wah, saya kalau ditanya hafal nggak hafal, tapi ya sambil belajar ya guys ya. Terus belajar nih Nike Warake, dibacanya Waras ya kalau nggak, Warace gitu. Tahu dah. Nike tenis ya, tuh tenis klasik. Bahan kulit Adidasnya bosku. Cakep betul ya kan. Adidas EP 10. Rosan warna marun, Puma Trinomix ya, best. Composite itu, Composite Light, Composite 2, Composite 2 yang Oxford ya. Terus ada Nike Kevin Durant KD, buat perbasketan duniawi, cakep, kondisi mulus. Mulus-mulus ya. Tuh. Internasionalis ini, Nike Internasionalis middle ya. Papa dulu makanya, nyam-nyam. Lanjut, ini ada Power Max ya. Nike Power Max ya. Nanti kalau buat teman-teman yang nanya, bang di antara sepatu itu ori semua ya. Jadi gini ya, ini barang second ya. Kita nggak jamin semuanya original, tetapi kita sortir lagi. Kita sortir lagi mana yang fake kita kesampingkan, mana yang original kita jual. Seperti Puma Tech Day ini original ya. Nih, ini ada New Balance. Jadi jangan, ini New Balance kelompok ya. Ini memang kelihatan gede, tapi ini kelompok. Ini buat anak-anak main BMX sama skateboarding. Ini kelompok, cakep banget nih, kuat kelompok, keren ya. Cakep. Original. Jadi buat teman-teman jangan langsung bang, itu original, ini original, ini jangan netizen harap utamakan mendengar dan lihat, imam baca duluan, ya ayo kipul. Oke, ini ada di belakang dua. Bedain ya, sedikit kita sama-sama belajar lah ya, buat ngebedain sepatu ori atau fake-nya itu ada 5 kriteria yang perlu kalian ketahui, apapun brandnya ya, apapun brandnya. Tapi kalau untuk lebih spesifik seperti Converse yang dan Adidas yang tag kiri kanan produksinya harus berbeda, itu ori. Kalau sama berarti fake, tetapi tidak selalunya kita menilai ori atau fake sepatu itu dari tag size saja, tapi ada 5 item kuncinya. Pertama itu ya tag size, benar. Nah, keduanya material dari produk tersebut. Ketiganya harganya, sudah pasti harga yang itu jauh lebih murah kalau fake-nya. Keempat adalah shape-nya. Shape-nya itu bodinya ya, ori dengan fake itu beda sekali shaping-nya, body shape-nya, lekukannya. Yang kelima adalah stitching-nya, yaitu jahitan di sepatu. Jahitannya pasti enggak lebih rapi atau lebih berantakan dari yang original ya, guys, gitu. 5 macam itu tadi ya, bisa kita ulang, itu dari tag size, terus kedua adalah material, ketiga itu price, harganya, keempat shaping, kelimanya adalah stitching ya. Terus nih, ini Balance, 99, oke, jadi itu aja, kita udah lanjut ke sepatu yang karung yang ke 3. Sekarang nanti kita lanjut lagi karung yang ke 4 dan berikutnya, selanjutnya, oke? Okay? Stay tune terus di channel kita, Lolek Second Brand. Makasih. Oke. Okay. Jadi barangnya kita susun dulu di situ, guys, ya. Susun dulu. Oke. Okay. Barang-barangnya kita susun dulu, guys. Ya. Ini kita bongkar lagi 3 karung lagi. Yang ini yang spotnya ya, guys, ya. Kita susun, oke. Okay. Ini kelihatannya sedikit, tapi ini tingkatannya. Oke, guys ya, stay tune ya. Kita bakalan bongkar lagi ini, lanjut, oke? Okay? Oke, okay guys, sekarang kita lanjut bongkar karung yang ke-4, oke? Okay? Nah, ini ada Nike Air Force One. Wow.
terus ada LeBron James. Yes. Terus ada Adidas. Keren, guys. Kita lihat tapaknya, guys. Seperti tidak dipakai, guys, ya. Puma Fast Rider, guys. Keren, guys. Colorway-nya Oslo, tapak tebel. Tuh. Oke. Okay. Ini tuh. Apa itu? Kita lanjut lagi di karung berikutnya. See you. First one, Moscow. The black. First one, Moscow. Trinomic-nya, Bosku. Gimana, Bosku? Kenapa gini-gini, kenapa? Tinggi dikit, Bosku. Oke, okay. Bosku. Jordi, Bosku. Fireball. Nike, Bosku. Adidas. Adidas, Bosku. Naikkan ke sini, Bos. Bos, sini, 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 sini. Kami here. Kami here, Bos. Ya. Yeah. Hup. Home. Naik kiri, Bosku. Kiri dan kanan. Ini, ini Adidas yang kalau kalian ini kalian lihat ya, tapaknya terbelah. Jadi nanti kalau kalian makainya kaki kalian tuh gini loh. Ini ya. Force One. Adidas. Trinomic. Next-nya, Bosku. Nih, Adidas ini nih, Neo Platform nih. Banyak yang senang juga ya, guys. Karena modelnya, tapaknya tebel. Jadi, begitu dipakai kayak gemuk, kokoh gitu loh. Ini banyak yang senang juga. Ini paling lama ya, gitu. Oh, ini Kobe ya, Kobe. Kobe nih, ya. Kemarin meninggal, ya. 2 tahun lalu, anak Kobe. Ya, naik zoom apa ini ya.
Oke, kita tumpahkan. Pik, tolong pik. Biar kelihatan kerja aja, pik. Nah ini ya namanya yang tadi pik tadi ya. Ya tanda nyaris. Lihat ya, tuh. Lemak guys. Wah, Yezi guys, Yezi bosku. Lagi bosku, oh Nike Air Footscape bosku, Air Footscape bosku. Nah, yo apa ini? Apa ini? Banci Niaga bukan? Allah mak beratnya. Berat guys, 2 kilo ini. Ini ori apa enggak kayak gini nih guys? Ya, coba buat yang paham sama Balenciaga, tulis dong di kolom komentar dong, ada tulisan 44-nya di sini. Ya, kayaknya triple S ada tulisannya di sini triple S guys, bener nggak? Berat guys. Nih, keren guys, Under Armour-nya guys, wih keren guys, guys. Keren. Oke guys, itu dulu kita bongkaran yang keempat, kita lanjut bongkaran ke ini kelima. Kelima. Kita lanjut karung yang ke 7. Enam, sorry, matematika saja. Oke, sebentar ya guys. Guys, welcome back again bersama I'm Lole. Kita lanjut di karung ke 6. Okay. Jadi tadi udah lihat Opik lagi bongkar tadi, aku lagi ke belakang sebentar ya. Kita lanjutnya ada Boswan. Oke. Okay. Ini barang-barangnya ya guys, kita perhatikan. Not bad ya. Ada jack parcelnya guys ya. Tuh, jack ox brown ya. Terus ini ada Denomic. Ada Asik Jelai 3. Terus ini ada yang kata meme tadi, couple ya. Size kecil dan size besar, couple. Oke. Okay. Jadi ini barang-barangnya guys, langsung aja kita biar kita percepat waktunya. Ada 70s di sini. Terus ada Kobe juga di sini. Ada New Balance CRT 300 yang black gini, keren banget. Ya. Terus ada Reebok GL8LX 8500 tuh. Beh, cakep-cakep ya guys. Kondisinya juga padu-padu guys ya. Sini, come here. Nah, kita lihat kondisinya guys. Beh. Kalau kalian kira-kira ada sepatu di depan kalian sebanyak ini, kira-kira apa yang bakalan kalian lakukan ya? Coba tulis di kolom komentar, guys. Jadi ini sudah kita sudah kita bongkar, total ada 600 pasang ya guys tuh. Tingginya segitu ya. Tuh ya, total ada 600 pasang. Besok kita lanjut lagi, jadi ini kita video 600 pasang dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini lagi disusun ya sama Om O Strip Pick ya. Betul Pick ya. Oke guys ya, jadi gitu aja dulu, nanti kita bakalan kembali lagi insyaallah besok hari ya.
Jadi sementara ini, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa di like, di komen, terus di share, dan di subscribe ya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Kami dari Lolexcop dari Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.